yang lagi mencari sedan 50 jutaan. Nah, ini Boloko ada Suzuki Baleno tahun 2000, buka harganya 51 jutaan. Nego siap pakai ya. Bahan pajak baru. Nah, ini untuk nopolnya Boloko, nopolnya AA, untuk A-nya amanah silahkan kamu cek di Samsat online-nya Jateng. Nah, warnanya silver. Nah, ini kondisi bagian samping sebelah kanannya. Widih. Ini apa, nada-nada juga masih simetris semuanya Boloku ya. Ini kelihatannya mobilnya ini dulunya terawat ini, kelihatan Boloku. Nah, ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanan belakangnya. Kondisi antara bumper terus belakang terus kap bagasi juga masih mulus. Nah, ini emblemnya Baleno Dex Look. Bagi Boloku yang penasaran dengan unit ini atau ingin membeli mobil bekas yang unitnya baru-baru dan termurah ya, wajib ditonton video saya ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boloku, berjumpa lagi di channelnya Day Auto Indonesia. Nah, ini sekarang ada unit dari Toyota Etios E tahun 2016, buka harganya 108 juta nego, asli AB tangan pertama, istimewa, KM rendah, pajak baru, siap pakai, bisa TT, bisa kredit Boloku ya. Itu nomor WA-nya, silahkan kamu tanya-tanya, kamu wawancarai. Dan ini warnanya idamanya tante-tante Boloku, warnanya merah merona. Nah, ini nopolnya AB Boloku ya, silahkan kamu cek di Samsat online-nya Jogja. Nah, ini untuk kondisi bagian samping sebelah kiri bagian depan, kondisinya juga masih simetris semuanya, masih mulus tentunya. Dan ini bannya menggunakan ring 15165, pelek sudah racing semuanya. Sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Kondisi bagian atapnya mulus banget Boloku ya toh. Ini juga kelihatan Boloku unitnya terawat ya. Nah, bagi Boloku yang setelah menonton video saya ini nanti kok ada keinginan ingin melakukan transaksi jual beli Boloku, jangan lupa Boloku, kamu harus video call dulu si pedagangnya. Kalau perlu kamu screenshot wajahnya, kamu rekam wajahnya, biar nanti kalau terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan, nanti mudah cara penyelesaiannya Boloku ya. Aku ngomong seperti ini bukan mengajari untuk berprasangka buruk pada orang lain, bukan ya, tetapi untuk mengantisipasi saja ya. Dan insya Allah pedagangnya di Bursa Jogja itu orangnya baik-baik semuanya. Nah, ini kondisi nat-natnya. Kondisi bagian atap bagian kanannya kondisinya masih mulus, talang-talangnya juga masih mulus semuanya. Kondisinya ini mengkilat banget Boloku. Nah, ini kondisinya. Kaca lampu depannya juga bening, tidak menguning ya. Dan ini sampingnya lagi ada unit dari Honda Brio tipe E manual tahun 2014, buka harganya 119 juta nego, istimewa, KM rendah, sama bisa tukar tambah kredit juga. Ini satu pemilik Boloku ya. Jadi satu pemilik ini ada beberapa unitnya, makanya nomornya WA-nya itu sama. Dan ini untuk nopolnya, ini nopol AA juga Boloku. Untuk A-nya amanah silahkan Boloku cek di Samsat online-nya Jateng ya. Kemarin tanya, mas cara pengecekannya gimana? Kamu klik di Google atau di Play Store atau App Store, namanya Samsat Online Jateng atau Samsat Online Jogja, gitu aja Boloku, nanti keluar. Dan ini bannya menggunakan ukuran ring 16185, pelek sudah racing semuanya, sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Kondisi atapnya mulus banget Boloku ini. Warnanya putih sama kesukaannya tante-tante Boloku ini, merah, putih, kuning. Nah, wis warna yang mencolok-mencolok itu. Nah, ini kondisi nat-natnya juga masih simetris semuanya ya. Nah, ini emblemnya Boloku. Nah, karena ini videonya sudah di pertengahan video ya Boloku, bagi Boloku yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan di subscribe dulu Boloku ya. Kalau Boloku sudah mensubscribe, Anda adalah orang yang beruntung Boloku. Karena kamu kalau mensubscribe channel saya ini setiap hari di jam 8 sore,
akan tahu pengupdatean info mobil bekas secara gratis. Nah, ini kondisi bagian atapnya, kondisi bagian samping sebelah kirinya, kondisi pasti presisi semuanya. Oke bolaku, sekarang kita lanjut ke iklan bagian akhirat dulu bolaku. Nah, iklan bagian akhirat sudah, kita lanjut ke perduniawian lagi boloku. Nah, ini ada Grand Max Bill Van ya, XV tahun 2013, buka harganya 105 juta nego orisinil, siap pakai boloku. Nah, ini Grand Livina boloku. Ini nopolnya AB boloku ya. Untuk AB-nya AB mana? Silahkan kamu cek di Samsat online-nya Jogja ya. Ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanannya, kondisi nat-natnya masih simetris semuanya. Nah, ini salah satu mobilnya Sandiaga Uno boloku ya. Karena suspensinya itu enak banget boloku. Nah, ini menggunakan ring 15 185, apalagi sudah racing semuanya. Sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Kondisi bagian atapnya, wah, kondisinya mulus unitnya boloku. Ah, kondisinya ya. Dan ini untuk bagian samping sebelah kanannya, kondisi natalnya masih simetris semuanya. Nah, bagi bolo-boloku yang di dalam HP-nya ada aplikasi TikTok dan Instagram, jangan lupa boloku follow Instagram dan TikTok saya, namanya Dai Auto Indonesia, biar nanti kalau sudah 1000 follower saya bisa live setiap minggunya di Bursa Jogja. Karena bukanya di sana itu cuma hari Minggu di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di sana itu ada ratusan unit mobil bekas boloku. Nanti kamu saya ketika live nanti bisa tanya jawab di situ. Nah, ini untuk kondisi bagian nat-nat samping sebelah kiri baris nomor 2. Nah, tadi ada yang komen, "Mas, coba dikasih tahukan kilometernya juga, Mas." Enggak bisa bolo-boloku ya. Karena ini mobilnya orang lain, bukan mobil saya sendiri. Kalau mobil dagangan saya sendiri, saya akan review total, eksterior, interior, ruang mesin, indikatornya semua saya akan tunjukkan. Nah, karena di sini saya hanya membuat konten, ya saya nggak berani ya. Nah, ini yang terakhir ada Suzuki Baleno tahun 2000, buka harganya 51 juta nego. Siap pakai ya, bahan pajak baru. Dan warnanya ini silver. Untuk nopolnya ini nopol AA boloku ya. Untuk A-nya amanah, silakan bolo-boloku cek di Samsat online-nya Jateng. Nah, ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanannya, kondisi nat-natnya masih simetris semuanya boloku ya. Kelihatan kalau unitnya ini meskipun agak tahun tua ya, masih kerawat boloku ini. Soalnya ini nat-natnya masih ketemu semuanya. Dan ini menggunakan ring 14175, pelek sudah racing semuanya. Sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Kondisi bagian atapnya juga masih mulus ya. Karat-karat katanya juga masih kenceng semuanya. Nah, ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanannya, kondisinya juga masih mulus ya. Dan ini untuk emblemnya. Nah, ini. Nah, bagi bolo-boloku ketika melakukan transaksi nanti kok ingin saya suruh membantu mengecekkan, insya Allah saya akan bantu boloku nanti ketika saya ada di situ. Tapi ya, untuk biayanya monggo, mau dikasih ya terima kasih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke boloku, karena ini videonya sudah mau di akhir penghujung video, bagi bolo-boloku yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan di subscribe dulu boloku. Yang sudah mensubscribe, saya doakan di tahun ini dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan barokah, sehingga bisa membeli mobil bekas di tempatnya Dai Auto Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Oke boloku, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam minyir minyir. Ini unitnya tergolong istimewa boloku, meskipun agak tua tahunnya.